Striker timnas Indonesia, Dimas Derajat, langsung mencetak gol pada menit ketiga dalam laga FIFA Matchday Indonesia lawan Curaçao. Pertandingan kedua Indonesia lawan Curaçao berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, malam WIB. Dimas Derajat memanfaatkan bola liar setelah kiper Curaçao, Jeremy Bodak, gagal mengantisipasi dengan baik tendangan jarak jauh Witan Sulaiman. Dimas Derajat lolos dari jebakan offside lawan saat menerima bola liar tersebut. Gol tersebut membuat Indonesia memimpin 1-0 atas Curaçao pada menit awal. Selain itu, Dimas Derajat sebelumnya mencetak gol ke gawang Curaçao. Artinya, dia sudah menjebol gawang Curaçao 2 kali dalam 2 laga berbeda. Di babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan, terutama Indonesia. Gol kedua timnas Indonesia gocekan Witan yang diumpan dan ditendang Dendy menjadi gol. Hasil pertandingan Indonesia lawan Curaçao 2-1, kemenangan Indonesia dalam laga persahabatan FIFA Matchday. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot.